Selamat sore semua. Sesuai dengan janji saya ke Ibu Elvi, kita akan membuat sedikit training mengenai penggunaan alat yang baru, karena masih dari engineering Haris malam ini masih pada bingung, teman-teman semua masih pada bingung cara penggunaannya. Ini memang alat yang canggih. Sebentar saya juga akan ceritakan dulu konsepnya. Kita di ruangan yang besar ini ada ketambahan subwoofer. Dua ruang meeting yang besarnya ada subwoofer. Jadi berbeda sedikit sama yang di selatan. Selatan itu sana ya. Ada kalau ngikutin arahnya arah apa GPS kalau enggak salah gimana tadi gimana? Ini timur. Tapi saya ngikutin yang sudah ditetapkan sana selatan ini utara. Kalau ngikutin GPS ternyata ini timur, Bu. Jadi ternyata ini kita di lokasi timur. Baik. Ini konsepnya tetap speakernya 4. Kenapa dibuat begini? Supaya teman-teman engineering tidak bingung kalau ini kita meetingnya berubah-ubah arahnya. Ya, kalau berarti kan kalau ini ada pemisah ruangan dan kalau ada pintu di sana, tidak mungkin kita pakai itu sebagai mimbarnya. Makanya saya minta seperti ini supaya ini adalah jadi seolah-olah presentasinya dari sini. Entah itu nanti berupa video, entah itu nanti berupa musik, atau orang training seperti saat kita lakukan sekarang. Kalau kita dengarkan, suaranya pasti fokus ke arah saya saat ini. Tapi nanti kalau ada yang diminta dari konsumen yang minta, saya nggak mau mimbarnya di sini, saya mau di sebelah sana. Berarti itu arah apa ya? Timur lah. Kalau ini utara itu timur. Ya. Jadi saya mau mimbarnya di arah timur. Bagaimana membuat suara yang kalau saya pindah ke sana, ini suaranya nggak akan jadi di timur. Kalau saya pindah ke sini, sayanya ada di sini, ada di timur. Ya, coba untuk supri putar. Jadi kalau saya ada di timur ini, suara saya tetap ada di utara. Ini yang membuat konsep ini kita harus berubah-ubah memorinya di sana. Nanti saya akan ajarkan sedikit bagaimana kita memanggil memori. Dan cuma ini dari awal. Ini nanti bagaimana menyambungkan komputer ini dengan alat itu. Jadi apa yang saya buat adalah sedikit berbeda dari ballroom yang besar. Itu kurang lebih 2000 berapa ya, Bu Elvi ya? 2012 ya? Ya, hampir 9 tahun yang lalu. Pengetahuan saya dan teknologinya juga tidak seperti sekarang. Mungkin dulu teknologi seperti ini saya tidak masukkan itu karena sedikit lebih mahal. Jadi saya tidak berani seperti yang kita buat seperti sekarang. Apa yang saya lakukan supaya teman-teman dari engineering paham. Jadi kalau saya mau buat suara saya seolah-olah datang dari sini, speaker belakang itu saya perlambat supaya seolah-olah suara yang di belakang itu datangnya dari sini. Pertama itu. Tapi sebelum saya perlambat, polaritasnya itu saya balik. Makanya suaranya kalau di belakang speaker itu seolah-olah suaranya hilang. Karena itu polaritasnya dibalik yang belakang itu. Demikian pula nanti kalau yang sisi timur ini jadi mimbarnya, presenternya ada di sana. Kedua speaker ini itu jadi titik acuannya. Kemudian yang itu nanti yang itu yang dibalik polaritasnya dan diperlambat supaya seolah dari sini. Bagi mereka yang duduk setengah ruangan ini ke belakang. Nah, jadi ini harus hati-hati jangan sampai nanti kita ada konsumen yang begini, kita mimbarnya ada di utara, kita lupa untuk memanggil di sana sudah ada arah utara, arah timur. Saya sudah buat itu. Nanti kalau yang sana berarti arah utara, arah barat. Yang kedua yang harus saya lakukan adalah bagaimana kalau ini nanti pemisah ruangan ini dibuka. Berarti
Berarti nanti akan ada satu kali nanti seperti classroom, ada yang mimbarnya di utara, ada yang mimbarnya di ada yang mimbarnya di utara di sini mungkin melebar, ada lagi yang di arah barat, ada lagi yang di arah timur. Nanti konfigurasinya seperti apa kita atur belakangan, bagaimana yang cocok yang mana. Karena ternyata menurut Pak Mario kalau di selatan sana dua speaker saja cukup kalau dibuka, jadi nggak perlu 8. Sekarang kita ini kan 8. Nah bagaimana kita mengatur itu semua nanti kita pikirkan, apa kalau mimbarnya di sana kita hanya hidupkan dua yang di sana dengan dua yang di tengah ini saja cukup agak lebih keras begitu. Kalau presentasinya di sini kita hanya hidupkan ini dua dengan yang di ruangan sebelah sana juga dua. Nanti kita putuskan belakangan seperti apa, karena ini juga kita belum gunakan full. Baik, kita mulai cara mengkoneksinya. Nah ini kita harus connect dulu di ini, kebetulan ini ada dua tenda lagi. Ini enggak, itu soal yang atas. Tapi yang satu udah dimatikan? Bukan, itu itu yang 5G, yang atasnya yang ya normal. Oke, okay. Berarti ini kita connect ke yang ini. Ya. Nanti dikasih nama kan berdasarkan ruangannya kan, supaya teman-teman dari engineering nggak bingung kan gitu. Jadi kita koneksi. Jangan connect automatical, itu jangan connect automatical. Kalau kita klik itu, otomatis setiap kali kita nyalakan komputer pasti dia nyambungnya ke sana. Ah itu tadi, sorry Alvin, jangan itu dulu, coba disconnect dulu, jangan terlalu cepat. Halaman itu kita harus, ya, jadi coba ke sini lagi, nah keluarkan ini jangan dikoneksi, jangan sampai kita klik, karena setiap kali nanti kita buka komputer, kalau dia nyambungnya sama yang ini lagi, tanpa kita sadar, ya maklumlah kita sibuk di sana di sini ya, kalau kita